Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus menjenguk mantan komandannya yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Purn. Subagio Hadisiswoyo di kediaman di Yogyakarta pada Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Dalam pertemuan hangat itu, Prabowo dan mantan Danjen Kopassus yang menjabat pada September tahun 1994 hingga Desember tahun 1995 dan digantikannya itu saling mendoakan satu sama lain. Prabowo juga memberikan semangat kepada mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada periode pertama Presiden Joko Widodo itu agar senantiasa sehat. Subagio kemudian mendoakan Prabowo. Ia berharap Prabowo dapat menjadi pemenang pada Pilpres mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!